Seorang oknum satpam apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawati. Tak terima dengan perilaku oknum satpam, korban melaporkan pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Barat. Dugaan pelecehan seksual oleh oknum satpam di Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas CCTV. Seorang oknum satpam berinisial KH sempat melakukan kontak fisik terhadap korban. Korban yang merasa risih kemudian meninggalkan pelaku dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Menurut polisi, diduga pelaku yang telah 7 tahun bekerja itu memiliki rasa suka terhadap korban. Sementara korban adalah kerja di kantor di sebelah kantor security, di kantor ekspedisi, baru bekerja selama 3 bulan. Perasaan suka itu membuat pelaku berusaha mencari kesempatan untuk bisa selalu ngobrol, berdekatan dengan korban, sehingga pada satu saat, yaitu pada hari tersebut, pelaku melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap korban. Saat ini kasusnya ditangani pihak kepolisian, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Di Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.